Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari Sulawesi Utara. Ibu kota provinsinya adalah Manado dan laut yang terkenal di sana namanya Laut Bunaken. Bapak sekarang akan mengajarkan tentang koordinat. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, anak-anak, kalian suka tidak memperhatikan posisi rumahmu dengan rumah teman kalian? Coba bagaimana menggambarkan posisinya? Nah, anak-anak, coba lihat denah ini. Nah, bagaimana cara menentukan posisi ke tempat yang ingin kalian tuju? Anak-anak, Bapak akan menerangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang koordinat. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, lihat gambar koordinat ini. Perhatikan koordinat titik X, Y. Letak koordinat titik A sama dengan 1,0. Letak koordinat titik B sama dengan 2,4. Letak koordinat titik C sama dengan 5,7. Letak koordinat titik D sama dengan 6,4. Jelas ya anak-anak? Nah, yang Bapak sebutkan pertama kali itu sumbu X. Yang berikutnya itu sumbu Y. Jelas kan? Nah, apa hubungan antara titik pada koordinat X dan koordinat Y? Nah, anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, bidang koordinat Kartesius yang digunakan untuk menentukan posisi dari sebuah titik dapat dinyatakan dalam pasangan angka atau bilangan X, Y. Jelas ya? Mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang koordinat dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Letak rumah Eka, Hana, Gilang, dan Parel membentuk bangun datar jajar genjang. Jika digambarkan pada bidang koordinat Kartesius, maka rumah Eka terletak di titik -7,3. Rumah Hana terletak di titik -6,6. Rumah Gilang terletak di titik -2,6. Tentukan letak titik koordinat rumah Farel dan luas jajar genjang tersebut. Soalnya menarik ya. Baik anak-anak, perhatikan solusinya. Informasi. Rumah Eka -7,3. Rumah Hana posisinya -6,6. Rumah Gilang posisinya -2,6. Langkah-langkah. Gambarkan terlebih dahulu masing-masing titik pada bidang koordinat Kartesius. Hubungkan garis dari ketiga titik yang sudah ada. Bentuk menjadi jajar genjang. Dan tentukan titik keempat. Nah, ternyata titik keempat berada pada -3,3. Luas jajar genjang sama dengan A dikali T. A-nya 4 dan T-nya 3 atau sama dengan 12 satuan luas. Kesimpulan, jadi letak koordinat rumah Farel -3,3 dan luas jajar genjang 12 satuan luas. Jelas ya anak-anak? Nah, anak-anak, pasti kalian bisa juga dong menentukan denah
posisi rumah kalian dengan rumah teman kalian seperti yang Bapak jelaskan di awal. Bagus. Ingat anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.